Timnas Indonesia U23 menghadapi Timnas Australia U23 dalam laga penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Indonesia berhasil unggul 1-0. Laga baru berjalan semenit, Indonesia sudah mengancam. Tendangan dari Jim Kelly-Stroyer ditepis kiper Australia, Patrick Beach. Australia mendapatkan hadiah penalti di menit 25. Wasit asal Arab Saudi Majed Mohamed Al-Samrani menunjuk titik putih setelah melihat VAR. Koman Teguh terlihat menyentuh bola dengan tangan di kotak terlarang. Meski masih 50 banding 50 tangannya aktif atau tidak, Mohamed Toure maju sebagai eksekutor Australia. Tendangannya mampu ditepis Hernando Ari. Peluang didapat Indonesia di menit 30. Umpan tendangan bebas dari Nathan Chuaon disambut Marcelino Ferdinand namun masih belum menemui sasaran. Jalannya pertandingan Indonesia berhasil unggul di menit 45. Sundulan Koman Teguh menjebol gawang Australia setelah menerima umpan dari Nathan Chuaon. Koman membayar kesalahannya setelah membuat Indonesia diganjar hukuman penalti. Indonesia tuntas melakoni laga kedua di Piala Asia U23 menghadapi Australia dengan skor 1-0. Bermain di hadapan belasan ribu pendukung yang memadati stadion, Indonesia memberi perlawanan sengit.